Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Selama 100 tahun terakhir, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 lebih kurang 0,18 derajat Celcius atau 1,33 lebih kurang 0,32 derajat Fahrenheit. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Model iklim yang dijadikan acuan oleh proyek IPCC menunjukkan suhu permukaan global akan meningkat 1,1 hingga 6,4 derajat Celcius atau 2,0 hingga 11,5 derajat Fahrenheit antara tahun 1990 dan 2100. Perbedaan angka perkiraan itu disebabkan oleh penggunaan skenario-skenario berbeda mengenai emisi gas-gas rumah kaca di masa mendatang, serta model-model sensitivitas iklim yang berbeda. Seperti yang kita tahu bahwa segala sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini tiba di permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Dan sebagian dari panas ini berwujud radiasi inframerah gelombang panjang ke angkasa luar. Namun, sebagian panjang tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca, antara lain uap air, karbon dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi, dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini terjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Di antara gas-gas rumah kaca, jumlah gas karbon dioksida adalah yang meningkat signifikan terkait dengan peningkatan aktivitas penggunaan bahan bakar fosil seperti gas, minyak, dan batu bara untuk berbagai keperluan seperti transportasi, industri, dan rumah tangga dari zaman pra-industri hingga zaman modern saat ini. Setiap pembakaran bahan bakar fosil akan melepaskan karbon dioksida ke udara sebagai sisa pembakaran dalam jumlah yang sebanding. Penyerapan karbon dioksida di udara dilakukan tumbuhan atau pohon melalui proses fotosintesis di dalam daun. Atas bantuan energi matahari, air yang diserap tumbuhan dari tanah akan bercampur dengan karbon dioksida yang diserap dari udara untuk menghasilkan gula, yakni bahan organik yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang. Semakin banyak tumbuhan atau pohon, akan semakin banyak pula yang menyerap karbon dioksida, sehingga konsentrasi karbon dioksida di udara akan berkurang. Demikianlah proses penanaman pohon bisa mengurangi pemanasan global. Proses fotosintesis sesungguhnya merupakan salah satu mekanisme alam untuk menjaga keseimbangan konsentrasi CO2 di atmosfer. Selain larutnya CO2 di lautan karena terbawa angin dan hujan, serta karena proses pendinginan udara. Disinilah fungsi hutan menjadi penting. Berkurangnya areal hutan karena pembabatan dan konversi untuk kepentingan lain seperti pemukiman dan kawasan industri jadi faktor yang mempercepat peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer dalam beberapa dekade terakhir. Oleh karena itu, peranan pohon dan penghutanan kembali areal kritis merupakan langkah penting untuk mengurangi pemanasan global dan perlu diperhatikan bahwa setiap tanaman mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam penyerapan polutan CO. Demikian pula apabila tanaman-tanaman tersebut dikombinasikan. Untuk itu, dapat dipilih jenis tanaman yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemilihannya, kemudahan didapatkannya, serta kemudahan dalam pemeliharaannya. Bukti
memberikan peranan pohon yang signifikan dalam menghambat laju pemanasan global, kami dari kelompok 2 telah memilih lokasi untuk melakukan pengamatan, yaitu Pantai Pasir Jambak. Pantai Pasir Jambak merupakan pantai yang berlokasi di Muaro Panjalinan, Padang, Sumatera Barat. Okay. Selamat siang kepada teman-teman dan semua penonton video kami pada hari ini. Baiklah, pada siang hari ini kami dari kelompok 4 akan lakukan pengukuran suhu di Pantai Pasir Jambak. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Fauzan Syafril Yuda dengan NIM 2003-4052. Lalu di sebelah saya Habibur Rahman dengan NIM 2003-4056. Dan sebelah saya Muhammad Hafiz dengan NIM 2003-4110. Dan sebelah saya Jessica Ikrima dengan NIM 2003-4060. Baiklah, tema kegiatan kami pada siang hari ini adalah peranan pohon dan pencegahan kenaikan suhu di Pantai Pasir Jambak dengan tema peran pohon dalam mencegah kenaikan suhu. Global warming atau pemanasan global telah menjadi isu yang mendunia. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya gas CO2 di udara yang dilepaskan, baik dari kendaraan bermotor, asap industri, dan lainnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menanam pohon sebanyak mungkin. Hal ini karena pohon berperan dalam penyerapan gas CO2 di udara. Berikut kegiatan yang akan kami lakukan pada siang hari ini adalah pengambilan video pengukuran suhu di daerah pantai yang jarang terdapat pohon dan daerah sekitar pantai yang banyak ditanami pohon. Pengambilan video pengukuran suhu di daerah sekitar pantai yang ditanami oleh pohon dan membandingkan suhu antara kedua daerah tersebut dan mengambil kesimpulan. Itu adalah deskripsi kegiatan kami pada siang hari ini. Kepada semua penonton, kami harap bisa mengambil pelajaran dari video ini. Sekian. Dalam video ini, kami akan mengukur suhu di 3 lokasi. Setiap lokasinya memiliki intensitas pohon yang berbeda-beda. Pada lokasi pertama merupakan kawasan yang tidak memiliki pohon sama sekali dan tidak ada rumput sama sekali. Lokasi kedua merupakan kawasan yang memiliki pepohonan sedikit dan sedikit memiliki rumput. Lokasi yang terakhir merupakan kawasan yang dikelilingi banyak pohon dan banyak rumput. Sekarang kami akan mengukur suhu di lokasi yang pertama, yaitu di pantai. Di sini, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Pantai Pasir Jambak yang tujuannya untuk mengukur suhu di tepi pantai. Pertama, suhu saat sekarang ini yaitu 33 derajat Celcius, di mana suhu pada di pantai sekarang ini sangat panas sekali dan tidak ada orang melakukan aktivitas di siang hari ini. Suhunya bisa kita lihat yaitu 3. Selanjutnya, kami akan beralih ke lokasi kedua, yaitu kawasan yang memiliki pohon lebih banyak dari lokasi pertama. Setelah dari beralih dari tepi pantai tadi, kita beralih kepada tempat yang pohonnya lebih banyak. Dan pada tempat ini, termometer menunjukkan suhu 30,2 derajat Celcius. Selanjutnya, kami akan beralih ke lokasi ketiga, yaitu kawasan yang memiliki pohon lebih banyak dari lokasi kedua. Baiklah, pada daerah ini kita lihat suhunya sekitar 31,3 Celcius. Baiklah, berikutnya kita masuk ke dalam analisis dan pengolahan data. Berdasarkan hasil data pengukuran kami, berikut perbandingan suhu bisa dilihat pada tabel. Dari data terlihat bahwa lokasi pertama yang tidak ada pohon sama sekali itu memiliki suhu 33 derajat Celcius. Lalu pada lokasi kedua yang terdapat pohon rimbun itu memiliki suhu 30,2 derajat Celcius. Dan pada lokasi ketiga yang di
dikelilingi oleh pohon dan rerumputan itu memiliki suhu 31,2 derajat Celcius. Dari data dapat kita menarik kesimpulan bahwa banyaknya jumlah pohon di suatu lokasi itu mempengaruhi dan menghambat kenaikan suhu. Semakin sedikit pohon di suatu kawasan, maka semakin tinggi pula suhu di kawasan tersebut. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, kita sebagai manusia selaku penghuni bumi bertanggung jawab dalam merawat bumi atau alam. Jika kita merawat alam, maka alam akan merawat kita. Salah satu upaya perawatan alam adalah dengan melakukan penghijauan, seperti menanam pohon. Dengan menanam pohon, pohon akan memberi keuntungan kepada kita dengan menyerap karbon dioksida yang berpotensi meningkatkan pemanasan global. Semakin banyak kita menanam pohon, maka akan semakin baik kondisi bumi yang akan kita rasakan, bahkan yang akan dirasakan oleh anak cucu kita di masa depan nanti. Sekian video dari kami dan terima kasih telah menonton.